الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جمع جمعات معاشر المسلمين رحمكم الله Melalui mimbar Jumat pada hari ini, marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang dimasukkan ke dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberian Allah yang paling indah, anugerah yang paling agung, yang besar dan nikmat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Dalam kehidupan kita, penduduk bumi sekarang ini berjumlah kurang lebih 7 miliar. 1,9 miliarnya adalah umat Islam. Yang insya Allah mereka termasuk orang-orang beriman. Dan kita alhamdulillah termasuk di dalam orang-orang Islam dan beriman. Maka seharusnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang besar ini. Orang beriman hidupnya optimis karena dia punya harapan besar masuk menikmati nikmat tertinggi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seluruh umatku akan masuk surga. Akan masuk surga. Kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk surga." Sahabat bertanya, "Siapa orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab dengan tegas, "Qala, man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat mengikuti ajaran sunnahku, dia pasti masuk surga. "Wa man asani," barang siapa yang maksiat, tidak mau mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya dialah orang yang enggan masuk surga. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Iman itu indah. Dengan iman itu kita benci kepada kekafiran, benci kepada kepasikan dan kemaksiatan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaykum al-fusuq wal isyan ulaika humur rasidun. Dan ketahuilah, di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kepasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jemaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana maksud ayat tersebut, bahwa iman
bila dalam keadaan normal, baik dan kuat, maka menimbulkan rasa senang dan indah. Namun iman tidak selamanya dalam keadaan stabil, atau ibaratkan pakaian atau kain yang lusuh, yang akan lusuh seiring perjalanan waktu. Begitu pula perjalanan hidup manusia yang alami, yang dialami oleh manusia, dapat menimbulkan degradasi pada iman, membuatnya bisa lemah, memudar, bahkan bisa rusak. Bila ada kecenderungan hati mudah tergoda untuk berbuat maksiat, durhaka, atau malas taat, malas beribadah, seperti malas atau berat datang ke masjid untuk salat berjamaah, hal itu menandakan iman sedang melemah dan harus diperbaiki dan diperbaharui. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya orang beriman apabila melakukan perbuatan dosa seperti berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban seperti tidak salat fardu, tidak puasa Ramadan, tidak membayar zakat, maka akan meninggalkan setitik hitam di hatinya. Namun apabila dia bertaubat dari maksiat dan kesalahan tersebut atau kembali dapat melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta pengampunannya, niscaya titik hitam tersebut akan hilang dan hati kembali bersih dan bening. Tetapi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, bila titik hitam tersebut dibiarkan bertambah, maka bintik hitam akan menutupi seluruh hatinya. Sebagaimana orang yang beriman menyadari, sebagai orang beriman menyadari perlunya menjaga iman, memelihara iman, dan memperbaharui iman, agar hidup kita dihiasi iman sampai akhir hayat kita membawa iman dan meninggalkan dunia dalam husnul khotimah. Untuk memelihara, menjaga dan memperbaharui iman, upayanya adalah dengan cara membuka telinga dan hati, mau mendengar dan menerima nasihat pada berbagai kesempatan, seperti dalam majlis ilmu, majlis ta'lim dan kajian-kajian keagamaan. Selain itu, upayanya dengan banyak berzikir dan beristighfar serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak kunjungan ke masjid karena di masjid banyak nuansa-nuansa keimanan. Demikian khutbah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah dan bimbingannya untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا
anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badaha fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih fa qala ta'ala fi kitabihi al-azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزا فلسطين اللهم أهلك اليهود الظالمين اللهم فرق جمعهم وأقلل عددهم اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة